Saya menghantar warga asing ke satu-satu destinasi yang ditetapkan. Kemudian saya akan terima payment lah. Saya kebiasaan saya dapat lebih kurang 400 satu kepala. Sebab saya sebelah Kelantan, kebiasaannya Indonesia yang tak ada. Kalau nak dikira daripada Myanmar, Pakistan, Bangladesh, apa ni, Vietnam pun ada kadang-kadang. Kalau nak dikira, saya menggunakan MPV biasanya secara dalam 15 orang, 20 orang lah. Kalau nak dikira, seluruh Malaysia lah saya pergi. Kecuali Sabah, Sarawak, sebab tu pun ada laut. Kalau tak ada laut, mungkin saya sampai. Saya ada keluarga. Dia orang tahu saya buat kerja sebab saya cari makan untuk tampung dia orang, tanggung dia orang. Sebab kerja yang halal ni memerlukan sijil, sambahan pula saya tidak sekolah tinggi. Lepas tu, kerja yang halal ni kadang-kadang kerja kilang, halal. Tapi pendapatan taklah lumayan sangat. So, kehidupan saya ni boros sikit. Kalau sebulan kalau nak dikira puan, banyak lumayan juga puan. Boleh dapat mencecah sampai RM20,000, RM30,000. Kalau nak kata pekerjaan saya pun berbaloi juga, dapat lumayan juga. Dengan tak ada pelajaran, dengan tak ada sijil, it's okay pun. Tak friendly speaking tu, yang betul saya, maknanya secara jujur saya jawab tu. Tapi kalau saya nak nasihat jangan buat ni, dia orang cari makan puan. Kadang-kadang benda ni kita kena, nak survive, you tahu lah. Memerlukan cabaran. Ha, nak hidup ni kadang-kadang tak ada cabaran, tak syok juga hidup ni. Kalau nak kira, kalau saya bebas memang saya nak relax lah, saya tak nak buat apa dah. Saya nak habiskan masa saya dengan anak-anak saya je. Sebab apa? Sebab saya sedar lah, selama ini saya mencari duit, saya kejar duit. So apabila saya sampai peringkat ni, saya tahu dah, money is not everything. Masa tu kita tak tahu, duit ni kita ingat ke semuanya kan? Sebab kalau nak dikira dengan sekarang ni, semua mau duit kan? Nak masuk tandas pun kena duit sekarang, kan? Tengoklah, maknanya kalau nak dikira, everything is duit kan? Sebab tu masa tu saya buat kerja tu, saya duit je. Tapi apabila saya dah terima hukuman, maknanya saya tak boleh guna duit saya yang saya cari untuk membebaskan saya. Maknanya duit tidak segala-galanya lah. Kesalahan saya, aku tak henti memperdagangkan orang. Sebab tak tahulah, sebab dia dapat tahu yang budak tu dah buat report. Dia buat report, dia kata saya jual dia, saya kurung dekat rumah. Yang kata kurung tu tak betul. Tapi kalau yang pasal jual tu pun, kalau nak kata saya tak buat, memang saya mengaku saya buat. Saya dengan kawan saya, yang sebenarnya 3 orang, tapi askar tu dah bebas. Jadi kami pun samalah sekali, kena juga pada macam Cina, India. Dia macam toki-toki. Tak, macam orang-orang Cina, Melayu, tempatan, orang tempatan, biasa-biasa. Sebab itulah dia seorang ataupun ada yang lain? Dia sebenarnya 2, tapi seorang je yang buat report. Kawan saya dealkan dekat dengan dia, satu orang RM80. RM80 je. Untuk sehari ke ataupun? Tu saya tahu sekejap je kot. Satu malam saya tak pastilah. Tapi yang saya tahu, saya cakap dengan dia yang satu malam mungkin dalam 100 lebih kot. Nak kata dia memang bosian lah. Memang suka melepak kat tempat-tempat yang budak-budak isap gam semua kan. Dia memang macam tu. Budak tu balik sendiri kat tempat kami. Saya tak nak makan duit dia. Itu terpulang kat dia. Itu hak dia. Saya tak boleh nak makan duit orang. Macam mana pun saya jahat. Saya cuma jahat. Macam mana pun saya takkan makan duit dia. Semua saya bagi kat dia. Kecuali kalau dia belanja sendirilah kan. Kalau kata kakak nak makan tak, bolehlah. Dia pergi beli, dia buat balik untuk saya je.